tidak bisa supaya kita sebelum mahrib kita bisa kopi-kopi, tidak bisa kopi-kopinya disiapin. Di luar negeri, internasional, nah maka beliau menunggu di tempat ini setelah tadi beberapa kali. Merdeka! Baik, terima kasih. Mungkin kebanggaan atau kebahagiaan hari ini bukan hanya dimiliki oleh diri semua saja, tapi kebahagiaan dan kesenangan. Terhadap khususnya, fraksi itu juga memang bisa mengawal apa yang disampaikan oleh UGK, yaitu pembangunan jalan. Kita kepada pemerintah di depan oleh ketua DPD sekaligus, ya sekaligus nanti pemberian pelatihan apa baju. Ini di semua yang ada di sini dan yang terhormat. Tadi ketua ketika ngobrol-ngobrol dengan wartawan, saya sampaikan bahwa ini sambutannya bagaimana kata wartawan itu. Saya sampaikan bahwa silakan di sini, ini kalau saya itu sinyalnya semua aja, kalau semua lalu di sini aja kita di sini. Terima kasih. Tujuan harus satu, karena
yang kita butuhkan itu Sumatera Utara ini bisa berkembang dan bisa maju lebih besar dibandingkan kabupaten di provinsi-provinsi lain. Tidak penting kita bermewah-mewah, tapi masyarakat di Sumatera Utara, ini menjadi itu sebenarnya suara hati masyarakat Sumatera Utara seluruhnya. Khususnya sih bagi berapa banyak korban masih curang curang karena jalan yang rusak. Itu harapan saya cuma bisa menyampaikan harapan masyarakat di Simalungun, karena saya dominan tinggal di Simalungun dan besar di Simalungun sampai saat ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mana tahu ada teman-teman yang mau bertanya, boleh. Terima kasih Bung Jeka, tepuk tangan kepada Bung Jeka dulu sudah menyampaikan aspirasi dan menyampaikan rasa syukurnya bagaimana membangun dan membangun. Jadi ini sebenarnya bahwa dia sebagai ketua bidang Anggota Biro ya Pemuda Olahraga sebelum berangkat aturannya pas waktu pelantikan Pemuda Indonesia di Hotel Bintang. Jadi setelah beliau pulang ternyata membawa presentasi yang singkat yang kami pada saat ini kami sempatkan baju dan SK ke anggota ini. Ya. Merdeka! Merdeka! Bemis!